satu lo lapar, kata tadi itu lapar, setengah kali alas kali tinggi ini Saat bencana terjadi, relawan PMI yang berada di tengah masyarakat dan dikenal sebagai SIBAT atau Siaga Bencana Berbasis Masyarakat mengumpulkan data dan informasi yang kemudian diteruskan ke posko PMI tingkat kabupaten. Silakan SIBAT beringin. Tadi kerusakan rumah rusak berat di Beringin sebanyak 97 unit, rusak sedang 75 unit, ringan 106 unit. Untuk korban manusia? Yang meninggal ada 5 orang, luka berat 15 orang. Luka ringan 52 orang, berarti. PMI Kota Padang. Berbekal informasi dari penduduk dan data-data dari lapangan, petugas PMI tingkat kabupaten kemudian meneruskan informasi yang didapat kepada posko PMI tingkat provinsi. Terima kasih informasinya posko PMI Kota Padang. Mohon teman-teman untuk standby sambil menunggu informasi selanjutnya dari posko PMI Provinsi Sumatera Barat. Oke, 1023. Kenton, laporannya diteruskan ke posko PMI Pusat, kemudian juga diinformasikan ke Pusdalop BPBD. Petugas posko PMI Provinsi kemudian memberikan informasi terkini kepada instansi-instansi lain yang terkait, dan juga meneruskan informasi kepada Markas Pusat PMI di Jakarta. Posko PMI Pusat, di sini Posko PMI Provinsi Sumatera Barat memanggil. Para petugas di Markas Pusat PMI kemudian mengumpulkan berbagai informasi dan data-data sehubungan dengan kejadian bencana yang baru saja dilaporkan untuk kemudian diolah dan didistribusikan kepada pihak-pihak terkait. Proses ini turut dibantu oleh berbagai instansi pemerintah lain yang berkaitan dengan kebencanaan, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memberikan informasi terbaru. Setelah semua informasi dan data terkumpul, dan gambaran jelas mengenai kondisi bencana telah didapatkan, diadakanlah rapat koordinasi internal di Markas Pusat PMI untuk mengambil keputusan mengenai penanganan bencana. Ada dua pilihan keputusan dalam penanganan bencana. Supervisi, di mana PMI hanya memantau situasi dan mengikuti perkembangan terkini. Atau ikut ambil bagian, di mana PMI berperan aktif menangani bencana dalam hal koordinasi dan pengiriman bantuan. Bukan hanya gempa bumi, peristiwa bencana alam lain dan tragedi kemanusiaan dalam bentuk apapun turut menjadi tanggung jawab PMI.
Kebijakan PMI adalah mengupayakan dalam waktu 6 jam setelah bencana terjadi. Relawan PMI dengan kekuatannya harus sudah berada di tempat untuk memberikan pertolongan kepada korban bencana. Untuk itu, posko PMI adalah alat sentral untuk mengatur agar supaya komunikasi dan mengintegrasikan semua kegiatan agar supaya kebijakan tersebut dapat dilaksanakan. Kapanpun tragedi kemanusiaan dialami, dimanapun bantuan diperlukan, kami akan selalu ada di saat Anda paling membutuhkan.